Oke, Mas Didi ini berempat. Mantap. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Itu kembawa apa itu? Udah kan itu belum, ini jamu. Nah, udah tadi kan aku udah bikin jamu karena faktor U juga, Mas Tukul harus minum ya, biar jamunya. Oh iya. Yang ini. Nih, pasti yang mana? Ini bukan jumanya udah ada belum? Kasih itu udah pakai madu tadi. Ini terserah itu nih. Itu pakai madu nih. Mas Happy, apa oh, iya. Ini hitam-hitam apa ini? Itu madu. Wah, duma. Campuran madu tapi ada diaduk pakai ini diaduk dulu. Diaduk pakai sendok semen. Pakai ini pakai lemongrass. Gede banget ya, Bu. Ah, pakai itu boleh. Saya jujur aja ya, paling seneng saya jamu itu paling seneng. Karena emang karena usia kali ya. Oh, nyadar udah nyadar ya. Usia segini lawannya segitu. Wah, kalau enggak dikasih dikasih Power Ranger. Aduk dulu. Tumpah. Apa? Ngerti ya kamu ya? Tapi, tahu aja. Om, aku mau tanya sama Kak Ezia. Kak Ezia, sebenarnya apa sih manfaat dari jamu itu, apa aja sih kita pengen tahu? Sebenarnya banyak sih yang pertama itu meningkatkan imunitas kita. Yeah. Apalagi sekarang kan lagi virus begini kan. Sebenarnya dari kita tuh dari awal udah mencegah dulu. Yeah. Dengan cara minum yang supaya mengembalikan imunitas kita itu tetap ada gitu. Yeah. Karena kan apalagi udah masuk ke pikiran kita, kadang-kadang imun kita turun tuh. Nah, kita butuh imun kita agar di booster naik gitu. Sangat setuju sekali. Nambah. Tak minum dulu ya. Nambah. Ini enggak ada yang ngeliatin saya, enggak ada yang respon saya. Mau diminum dulu katanya, minum. Oh, ya, ya, minumnya pelan-pelan dengan hati, rasakan. Dia minum kayak burung ya gitu ya. Punya ciri khas sendiri. Iya. Ah, dulu waktu saya lahir yang ditarik kan mulutnya dulu. Oh, iya. Malam minum harus mulut dulu. Saya bawa sedotan tahu itu portable sedotan. Lihat tuh kayak burung ya. Ada pelatuknya. Enak banget. Bener. Emang enak makanya nambah. Tiap hari aja Mbak sini Mbak. Tiap hari ya. Ngapain? Bikin jamu. Terus ya, apa lagi banyak kakak banget sih mengandung antioksidan, terus meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Sebenarnya banyak banget kegunaannya dan juga bahan-bahannya tuh sebenarnya mudah untuk didapat. Gampang ya, gampang. Karena ini kekayaan alam Indonesia juga loh. Betul. Tapi ngomong-ngomong ini juga ada salah satu manfaatnya yaitu mencegah resiko kanker. Wow. Gitu. Berarti manfaatnya banyak banget. Terus rajin-rajin konsumsi. Teman saya itu yang kena kanker kantong kering itu. Bawaan lahir itu mah. Kandang kera. Mas. Om. Ngomong pelangak itu. Itu. Ada apa? Ada yang cantik tuh di belah kiri itu. Mana? Wow. Kanan. Kok kiri sih? Kiri betul. Mas Tukul. Aku pas minum, habis minum jamu loh ini loh. Mau ikutan gak? Olahraga sama aku. Yuk, ikutan. Pakai sapu tapi. Demen banget dah lu segmen ini berdua lu dah. Heran gua. Wah, udah kuat nih. Reaksi jamu. Udah kuat belum? Kita mau olahraga pakai sikat WC. Oh, olahraga pakai sikat WC. Iya. Pas kebetulan ada toiletnya di sini. Kita bersihin dah. Ya, udah siap ya? Di ya, segmen ya. Tombongan. Wow. Ikut dong. Ikut dong. Ikut dong. Kok mau sikat WC mau ngapain, Fania? Nah, aku pilih yang paling panjang nih tongkatnya. Soalnya emang harus... Kenapa kamu milih tongkat yang paling panjang, gak yang pendek aja? Enak yang panjang daripada yang pendek. Kenapa? Lebih kerasa antar olahraganya. Oh, padahal yang pendek juga enak. Kerasa apanya? Kerasa ininya, ngepelnya. Olahraganya. Kita pakai matras ya. Aku ambilin. Wow. Itu tuh. Oke, kita pakai gerakan yang pertama pakai matras. Enggak, itu kameranya Tantan. Bagus. Silakan Mas Danta. Kak Danta ikut. Oke. Kak Danta ikut. Cowok-cowok terutama kan. Ini cuma dua kan. Staminanya kuat. Riko, Riko pengen coba Riko. Aku sama siapa nih? Kita pasangan dulu yang pertama. Apa ya? Pakai satu pasang, kita pasangan dulu. Kamu ngerti gak sih? Kita pasangkan pakai sikat WC ini. Oke, pasangan ya. Yuk, Mas Tukul di sini. Ini enggak usah dipegang dulu. Ini
udah lepasin aja. Menambah loh dia. Tapi tahu enggak? Gimana? Oke, ini? Pakai yang itu deh enggak apa-apa. Eh, bagi dulu. Jangan nyapu. Mas Sukul pegang ini. Pegang ini. Mas Sukul di sini di depan matras. Terus aku berdiri aja. Oh, berdiri aku, aja aku, jangan ikutan aku. Aku berdiri. Berdiri aja. Berdiri aja. Eh, Kang Pepi perhatiin dong orang olahraga. Mas Sukul buka kakinya. Buka. Oke. Okay. Pasangan. Pep, sama lu aja Pep, daripada gue rusak ntar di rumah. Sama. Aku contohin dulu ya. Mika, kamu sono tanpa pasangan sama si aku Mas Tatan. Aku mau lihat aja. Mas Tunggu, pegang kayak gitu. Nah terus. Wah! Wah! Agak ke bawah. Agak ke bawah sedikit sapunya. Maggie, kita coba seperti ini, Maggie. Mas Tunggu, tongkatnya, tongkatnya. Kamu aja jadi juri. Agak ke bawah sedikit, ya. Ini harus nyentuh sampai ke sini. Oh. Aku gini. Kedepanin lagi Mas Tukul sedikit. Kayak gitu. Kedepanin lagi ntar kena loh. Gak apa-apa, kena. Oke. Okay. Iya. Nah ini bagus-bagus buat otot perut. Iya. Namanya leg raise. Iya, terus aku ngelihat apa ini? Lihat kakinya. Nah, ini bagus buat pas bawah. Mas Tukul gantian yuk. Sama Mas Tukul ya. Gantian. Apa yang saya lihat nih? Tante bisa gak? Tante yang pegangin berarti. Pegangin Mas Tukul enggak, kamu aja enggak apa-apa. Aku, oke. Okay. Gimana, gimana? Ya. Jadi kakinya harus yang ke sapunya. Karena gitu. Tunggu, besi, kotor. Kelilipan. Kita olahraga buat perut dia, Mas Tukul. Mas Tukul pegang aja kaki aku, enggak apa-apa. Pegang ke sini. Nah. Wah. Okay. Kakinya sampai nyentuh sapu ya. Satu, dua, tiga. Megi. Wah, hebat loh. Wah. Tiga. Jangan bilang hebat-hebat, aku kerontongan. Hebat. Masih kuat? Oke. Okay. Cukup. Oke, okay, tujuh. Kasihkan dia. Ya. Cukup. Masih udah, cukup. Siap, Pong. Sini, Pong. Sini. Kak Anta mau cobain enggak? Enggak, enggak apa-apa. Tadi udah keren banget. Ntar aku coba di rumah aja. Tadi. Atau mau yang lebih gampang? Bisa berdiri. Oh, ada yang lebih gampang. Ada yang lebih gampang. Cukup, Pepi. Ditaruh di sini doang nih. Oh, gitu. Oh, ini om gampang. Ini buat perut samping kiri kanan. Biasanya kan banyak tuh yang kayak apa tas pinggang itu kan lemaknya. Coba ya. Satu, dua, tiga. Bukan olahraga. One. Satu. Olahraga jantung. Ayo, Pep. Ayo. Wow. Ayo, tongkatnya dipegang, Pep. Ini udah. Oke. Okay. Sabar. Wow, gimana Mas Tuku? Aduh, enak banget. Sering-sering ya olahraga sama aku ya? Sering, kalau malam kamu kesini terus. Oh iya dong, pasti. Biar aku lebih muda lagi, seger lagi ya. Obat awet muda ya? Iya, makasih ya, Mbak Ria. Ya. Om Tuku, ini jempolnya ketinggalan nih. Aduh, makasih. Aku seneng yang tadi mandi tadi. Kok mandi? Ya, mana ada mandi? Ada. Orang gak mandi. Keren banget sih. Demen banget. Kasih keringetan langsung ini. Bukan hanya keringetan, di luar dalamnya keringetan. Loh, kok sudah selesai? Ya udah. Pengennya kayak gini satu jam. Jangan mama tetap di ini berempat. Mantap.